Sepanjang minggu ini, tumpuan terarah kepada senarai calon yang diumumkan parti bertanding, tidak kira BN mahupun pembangkang. Siapa lawan siapa hanya terjawab sebaik saja proses penamaan calon diumumkan pegawai pengurus pilihan raya sekaligus isyarat bermulanya gendang kempen PRU14 selama 11 hari. Laporan yang kita bersama Siti Sarwa Yusof. Pemilihan calon adalah percaturan terbesar dalam sesebuah pilihan raya. Pastinya, setiap parti meletakkan calon terbaik mereka untuk dipilih pengundi. Apakah kriteria mahupun keperluan menetapkan seseorang calon bagi sesuatu kawasan? Selain daripada isu-isu pembangunan, isu-isu tingkah laku kepimpinan itu dia mikir. Selain nama-nama besar dalam politik tanah air, muka baru dalam senarai calon PRU14 turut menjadi tumpuan. Di KMBN, ia mempertaruhkan ramai muka baru sebagai calon. Masing-masing ada cara tersendiri untuk menawan hati pengundi bagi mencapai misi untuk menang dengan majoriti lebih besar. Kalau kita tinjau, muka-muka baru itu menunjukkan bahawa manifestasi bahawa Barisan Nasional ingin berubah. Dan dalam dikatakan calon itu, ramai dikatakan anak-anak muda yang terdiri pada ahli akademik, ahli peniaga dan juga profesional, dan juga dikatakan otai-otai lama juga berada dalam barisan dikatakan calon yang baru. Bagi pembangkang, PKR misalnya merombak calon dengan menukar kawasan bagi pemimpin tertinggi mereka. Kalau dilihat DAP dan juga PKR, pemimpin-pemimpin mereka semuanya bertanding di kerusi-kerusi selamat. Itu strateginya adalah untuk menyelamatkan pemimpin. Sebab itu dikatakan banyak pemimpin PKR ataupun DAP itu tidak ada kena-mengena dengan kawasan itu. Mereka pergi ke kawasan itu hanya untuk memenangi dikatakan pemilihan tersebut, bukan sebenarnya untuk menabur bakti. Geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, DAP dikesan menyusun strategi agar dapat merampas kerusi yang disandang MCA sebelum ini. Meletakkan calon di hampir semua kawasan kubu MCA memberi refleksi pelbagai, antaranya kesan jangka masa panjang. Itu mereka berani dikatakan meletakkan calon payung terjun yang bukan orang tempatan daripada DAP diletakkan di kawasan Aitam kerana nak membunuh dikatakan timbalan presiden MCA itu. Jadi itu salah satu strategi mereka. Mereka ingin dikatakan menghapuskan MCA 100%. Tapi dalam hal ini, strategi ini kadang-kadang boleh memakan diri sendiri. Manakala rakan sepakat mereka, Parti Amanah, calon pemimpin tertinggi diletakkan di kawasan selamat. Begitu juga bagi calon sekutu baharu mereka. Bagi penganalisis politik Profesor Dr. Ahmad Atori Hussein, perpecahan komponen pembangkang sebelum ini dilihat akan memberi kesan perpecahan undi. Walaupun PAS dilabel bakal terkubur oleh bekas rakan mereka, PAS dikenal pasti menyusun strategi bertanding di 160 parlimen sekaligus bakal mengganggu-gugat perancangan pembangkang. Pengundi-pengundi di Malaysia ini sudah berubah dan tingkah laku politik dan rakyat pun berubah. Maka parti-parti politik tidak sembrono untuk memilih atau mencalonkan bakal wakil rakyat. Signifikasi pemilihan calon harus berbalik kepada kepentingan dasar dan isu yang mahu dibawa selain individu berkebolehan dan positif karakter diketengahkan. Seharusnya pemilihan calon berlandaskan keperluan dan kemahuan rakyat. Meskipun benar setiap parti meletakkan calon berdasarkan strategi masing-masing, harus diingat demokrasi itu sendiri adalah politik pilihan rakyat. Siti Salwa Yusof, RTM.